dah hujan dah. Mesti jam lah apa bagai semua. Eh, kenapa ni? Tak ada. Aku penat tau. Aku nak kena pergi basah. Hmm. Aku nak kena beli barang-barang dapur. Aku nak kena masak. Aku nak kena siap sahur. Ya, aku nak masuk pinggan. Aku tu tak ni dengan jam lagi semua bagai sabar, ni. Sabar-sabar. Kau dah macam menyalahkan bulan puasa pula. Bukan. Aku bukan menyalahkan. Tapi aku penat. Aku tak rasa terbeban sangat kau tahu tak? Eh, aku tak tahu nak cakap kau dah lah. Kau eh, nantilah sembang. Ramai juga perempuan yang mengeluh masa Ramadan ni kan? Maklumlah, kerja makin bertambah katanya. Tapi bukankah apa yang mereka buat tu menambahkan pahala? Tak begitu Ustaz? Saya ni pun seorang ibu juga Ustaz. Ya, ya. Anak berapa orang dah? Anak dua orang. Okey. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kan? Tapi bila Ramadan ni kita seronok. Tapi dalam memang masa sama kita berdebar. Kita berdebar tu sebab banyak yang menunggu ni. Kerja yang menunggu kan dengan hantar anak sekolah dengan sahur dengan macam-macam lah. Ya masak ya, menyediakan buka puasa. Basuh lagi. Basuh baju satu hang kan. Lagi terawih lagi. Atau suami relax je tak? Jadi ada yang rasa membaikkan perasaan. Macam kata kat saya je. Ustaz, jadi Ustaz macam mana Ustaz rasa perasaan membebankan tu? Bila ada di hati kecil tu, boleh ke tak boleh? Sebab tu Rasulullah SAW menyebut pengorbanan wanita itu sehinggakan peringkat Allah offer bagi mereka tawaran masuk syurga daripada mana-mana pintu, yakni syurga tersebut. Ia tak macam orang lelaki. Sebab pada saya ialah Allah menilai kepada pengorbanan seorang wanita. Selain daripada mengandung, selain daripada melayan bebanan suami, selain daripada dia bersalin, menyusu dan sebagainya, dan macam benda lah. Jadi bila masuk persoalan Ramadan, maka pada saya inilah tugas seorang wanita yang solehah. Kita tak nafikan kan, kita tak nafikan sebab wanita solehah ni wanita solehah ni sebenarnya ada saja ujian dan cabaran dia. Kadang-kadang isteri solehah, suami buat apa perangai, malas nak tolong angkat basuh pinggan pun tak nak, nak menguji kesabaran you ni, nak soleh, nak solehah ke tidak. Kadang-kadang Allah hantar pasangan di pasangan yang pemalas. Pasangan yang dah kerjanya tidur kan bulan puasa, nak suruh sapu sampah pun tak mau kan. Angkat tong, angkat sampah, buang dekat tong sampah kat luar pagar pun tak mau, aku puasalah. Macamlah bini dia tak puasa. Jadi maknanya orang perempuan contoh dia, kalau contohlah contoh dia, kalau kata suami dia bulan Ramadan ni dia sibuk layan anak-anak, semua anak 2 orang kan, mungkin sikit saya anak 7 orang. Jadi isteri kadang-kadang memang tak sempat, memang tak lagi terawih. Melainkan pesan kat dia, jangan tinggal terawih sayang. You buatlah 8 rakaat ke sekadar you mampu, sebagaimana tidak anak tu tak aman, selesai dalam rumah. Jangan pula anak teriak sampai terselok-selok kamu nak turunkan semayang. Benda senapnya bagi anak tu sakit dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat oleh suami dia tu dan dia tak boleh buat, insya-Allah dia redha. Tak apalah abang, pergilah terawih, abang pergilah iktikaf 10 hari 10 malam tak akhir tu, saya akan jaga anak-anak. Insya-Allah akan dapat kebaikan macam suami dia dapat. Ada dapat kebaikan yang sama juga lah. Dapat kebaikan yang sama. Kalau dia terawih tak pergi pun, tapi dia kena semayang lah. InsyaAllah Allah ni maha penyayang, Allah ni maha pemurah, Allah tak kedekut macam kita ni. So para suami pula, janganlah pula peringkat dia membebankan sangat dalam keadaan bulan puasa kan. Ataupun kita kata dia tak puasa, dia period kata dia. Itu period tu memang dah Allah beri dekat dia. Tetapi bulan puasa dia nak makan, nak masak pun dia merasa tak sedap. Sebab anak suami dia berpuasa. So maknanya kesabaran tu Allah uji macam-macam. Jadi dalam bab ni para suamilah, pasuk saya sendiri, makna saling bantu-bantulah. Dalam kaedah bulan Ramadan ni adalah bulan mesra. Mesra ibadah, mesra keluarga, mesra komuniti kan. So insyaAllah moga-moga suami yang misali, suami yang contoh ni, dia akan menghargai pengorbanan isteri dengan membantu meringankan bebanan. Memang kita tak nafikan. Saya pun tahulah saya ada isteri, anak 7, kadang-kadang memanglah. Kadang-kadang ada bebe, semua tu dah tak boleh buat apa dah. So, suami yang baik ni, terima dan dengarlah bebelan tersebut. Kalau tak bebe tu, makna bisu lah tu. Kan ada penyakit dan sebagainya. Jadi insyaAllah bulan Ramadan ni bulan yang penuh kesabaran. Dan orang perempuan jangan risau. Allah kata dia baca Quran, saya dah period Ustaz, macam mana tak dapat pahala. Tak, jangan risau. Awak zikir je. Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. Istighfar banyak-banyak kan. Buat macam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir Muhammadun Rasulullah. Dapat dah Ustaz Allah.
zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, dia dapat tak ada masalah. Janganlah dia jealous pula kata, oh kami kurang dah lah, tak puasa dah lah period, lepas tu tarawih tak buat. Boleh nak buat, boleh buat, boleh buat 15 hari kalau yang period 15 hari kan. Tu jangan berkira. Allah Maha Adil, Allah Maha Pemurah. InsyaAllah setiap pengorbanan yang wanita bekerjaya, berkeluarga, berada suami sebagainya, insyaAllah never give up. Allah ni Maha Adil, Maha Pemurah. Dapat sama dengan suami insyaAllah.